Okey, baik. Puan Farida. Sekarang ni meletak di? Saya menetap di Jalan Kebun, Seksyen 30. Jalan Kebun. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Puan Farida menetap di Jalan Kebun dan baru join kelas kita pada awal tahun 2020. Eh? Alhamdulillah. So, saya nak tanya kepada Puan Farida. Apa matlamat? Macam besar sangat soalan dia kan. Apa sebenarnya tujuan Puan Farida join kelas kita pada malam ini? Dan malam seterusnya lah insyaAllah. Tujuan saya untuk mahir dalam mengaji Al-Quran lah. Dan mencari ilmu agama lah untuk baiki diri kan. Okey, baik. Mahir dalam mengaji Al-Quran lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Dan sebenarnya itu adalah tujuan kita semua lah kan. Kita nak, kalau boleh, kita sebagai umat Islam, kita nak tahu ilmu yang paling penting sekali yang kita tahu dekat atas muka bumi ni, iaitu lah ilmu Al-Quran. Itu paling penting sekali kan. Okey, baik. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Puan Farida. Okey. Boleh juga saya nak minta Ustazah Marini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Marini. Masih belajar juga. Makin belajar makin tak tahu sebenarnya. Makin orang kata gali ilmu tu lagi banyak kita rasa lagi kurang. Okay, jadi mohon tegur tunjuk ajar lah kalau apa yang terkurang tu. InsyaAllah sama-sama perbaiki diri. Okey, baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey. Ustazah Marini, saya pun segan juga sebenarnya. Ustazah Marini dia lagi expert daripada saya kan. So, sepatutnya Ustazah Marini yang mengajar malam ni. Silap orang tu. Tajwid saya kurang sangat. Rasanya orang yang selalu mengajar tajwid yang bagusnya Ustaz Fahmi. Siap dengan alat bantu alat bantu mengajar semua lengkap. Astaghfirullahaladzim. Tak adalah, itu semua teknologi sahaja. Okay. Tapi dari segi ilmu, Ustaz Marini lagi tinggi. Saya respect Ustaz Marini. Eh. Masya Allah. Okay, baik. Terima kasih Ustaz Marini. Okay. Okay, kita bagi peluang kepada saudara kita, saudari kita yang seorang lagi ni. Boleh minta perkenalkan diri terlebih dahulu. Puan Aziz. Puan Aziz, sila. Suaranya boleh adjust? Mic tu boleh buka tak? Tak dengar eh? Tak dengar suara? Tak dengar. Mana? Sudah adjust dekat audio sana. Puan pakai laptop ke? Pakai laptop. Okay, mungkin ada masalah dekat dia punya mic tu kot. Okay. Tak apa kita mungkin tak dapat dengar suara Puan Iza ni. Okay. Jadi macam mana? Tak apalah kita ni je dulu. Okay. Puan Iza, mungkin kalau dah ada mic ke apa ke nanti Puan Iza boleh perkenalkan diri kan. Okay. Baik. Seorang lagi ada yang baru masuk ni, iaitu Tuan Zabidi BD. Tuan Zabidi BD ni yang baru masuk ni, boleh tak? Nak minta Tuan Zabidi perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita mulakan kelas, insyaAllah. Assalamualaikum. Saya Zabidi dari kelas malam Rabu. Masya Allah. Biasa saya dengan Ustaz Hatta. Ustaz Hatta? Masya Allah. Okay, baik. Okay. So, ada satu soalan yang saya dah tanya kepada Puan Faridah tadi, iaitulah apa sebenarnya matlamat Tuan Zabidi join kelas mengaji dengan Al-Baghdadi ni? Tak kisah dengan mana-mana pun, tapi apa matlamat dia? Nak pandai baca Quran. Okay, nak pandai baca Quran kan? Okay, baik. Kenapa nak pandai baca Quran? Selama ni belajar macam tu je, tak ikut dia punya ni kan. Okay.
Baik, baik, baik. Faham. Okey. Okey, tak apalah. Maksudnya nak belajar Al-Quran dengan cara yang bersistematik lah. Bersistematik lah insya-Allah eh. Okey, baik. Okey, baik insya-Allah tuan-puan. Terima kasih atas sesi perkenalan terlebih sebentar tadi. Okey. Jadi insya-Allah kita akan mulakan majlis kita pada malam ini, tapi sebelum tu kita akan baca doa terlebih dahulu lah. Okey, sebelum kita mulakan majlis kita. Baik, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma afta' alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri, rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Allahumma zidna 'ilma wa rzuqna fahma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, kita akan mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah, tuan-tuan, insya-Allah pada malam ini kita akan masuk kepada topik yang pertama, insya-Allah. Ya, itulah kalau saya share screen dekat sini ya. Okey, selamat datang kepada yang baru datang. Okey, kita baru sahaja mula. Okey, baik. So ini adalah pelajaran yang kita akan sentuh pada malam ini. Okey. Okey. Iaitulah pelajaran Alif Lam Qomariyah dan juga Alif Lam Syamsiah. Okey, mungkin Alif Lam Qomariyah terlebih dahulu ya, insya-Allah. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Pernah tak dengar tentang Alif Lam Qomariyah? Pernah dengar tentang Alif Lam Qomariyah? Masya Allah. Okay, baik. Saya nak tanya, apakah maksud Alif Lam Qomariyah? Boleh tak siapa-siapa cerita dekat saya, apakah maksud Alif Lam Qomariyah? Ha. Boleh tak siapa-siapa cerita dekat saya? Okey. Okay. Ataupun tak apalah ustaz, saya surrender lah. Surrender lah, tak tahu lah ustaz. Surrender. Okey, baik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Alif Lam Qomariyah. Okey, kita pecahkan perkataan ini tuan-puan ya. Alif Lam dan juga Qomariyah. Apakah yang dimaksudkan dengan Alif Lam? Alif Lam ini seperti mana tuan-puan tahu? Alif ni Lam. Okey, Alif, okey, dan juga Lam. Okey, itu yang dimaksudkan dengan Alif Lam. Okey. Sekarang ini kita ada perkataan yang ketiga, iaitu lah Qomariyah. Qomariyah ni maksud dia apa tuan-puan? Qomariyah ni maksudnya ialah bulan. Kan kita ada panggil bulan Qomariyah kan. Sebenarnya Qomariyah tu maksudnya dah bulan dah. Okey. Jadi Qomariyah ni maksudnya ialah bulan. Okey, bulan. Nanti kita akan belajar satu lagi iaitu Alif Lam Syamsiah. Okey, Alif Lam Syamsiah saya try tengok dekat satu lagi pembelajaran insya-Allah. Okey. Okey, iaitu Alif Lam Syamsiah. Sama juga ini adalah Alif dan juga Lam dan ada perkataan Syamsiah. Apakah maksud Syamsiah? Maksud Syamsiah ialah matahari. Matahari. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Alif Lam ini satu dinamakan Al-Qomariyah dan satu lagi dinamakan Syamsiah? Okey. Kenapa yang pertama ni dinamakan sebagai Qomariyah dan yang kedua dinamakan sebagai Syamsiah? Okey. Saya bagi dahulu apa tu maksud di sebalik Alif Lam Qomariyah dan Syamsiah, barulah kita akan masuk kepada pembelajaran dia dan bagaimana cara untuk menyebut Alif Lam ini. Okey. Sebelum kita pergi kepada bagaimana cara menyebutnya, kita kena tahu dahulu apakah yang dimaksudkan dengan Alif Lam Qomariyah dan kenapa dinamakan sebagai Alif Lam Qomariyah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ulama
apabila membincangkan tentang alif lam qomariyah, kenapa disebut sebagai qomariyah? Kerana tuan-tuan puan-puan, qomariyah ini adalah satu sifat yang jelas untuk menggambarkan alif lam yang kita akan baca nanti. Okey. Qomariyah itu adalah satu sifat yang menggambarkan bagaimana cara kita menyebut alif lam tu nanti. Okey. Saya nak tanya kepada tuan-tuan puan, kalau nak dibandingkan bulan dan juga matahari. Bulan dan juga matahari. Mana satu yang kita lagi nampak jelas? Sama ada kita tengok bulan ataupun kita tengok matahari? Bulan. Tengok bulan lebih jelas, betul? Bulan. Tengok bulan lebih jelas. Kalau tengok matahari, silap-silap tuan-puan, mata kita akan jadi rosak. Silau, rosak dan sebagainya. Sebab kita tak jelas ataupun memang kita tak boleh nak tengok matahari sebab dia terlampau terang. Okey. Jadi tuan-puan, alif lam qomariyah dinamakan sebagai qomariyah itu sebab cara bacaan alif lam tersebut ialah seperti mana kita melihat bulan, iaitu dengan cara kita melihat bulan dengan jelas. Cara kita melihat bulan dengan jelas. Okey. Kalau nak baca alif lam syamsiah, nanti kita akan baca dia dengan baca yang tidak jelas. Macam tu. Okey. So setakat ni boleh dapat tak apa perbezaan dia alif lam qomariyah, alif lam yang bacaan dia jelas, dan alif lam syamsiah adalah alif lam yang bacaannya tidak jelas. Okey, boleh setakat tu? Boleh. Okey, boleh ya. Masya-Allah. Okey, boleh. Masya-Allah, hebat betul. Baru terang sekali dah boleh faham dah. Alhamdulillah. Okey. Mantap, mantap. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana cara untuk kita mengenal alif lam qomariyah ataupun syamsiah? Okey. Bagaimana cara untuk kita mengenal alif lam itu qomariyah ataupun syamsiah? Kalau kita nak tahu, kalau alif lam itu qomariyah apabila dia bertemu dengan huruf-huruf ini, iaitu hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Apabila huruf-huruf ini, huruf alif lam bertemu dengan huruf-huruf ini, maka dia dinamakan sebagai alif lam qomariyah. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, alif lam qomariyah kenapa dinamakan sebagai qomariyah? Qomariyah itu dinamakan sebagai bulan dan sifat kita melihat bulan itu jelas. Sama seperti pembacaan alif lam qomariyah. Okey, kalau kita tak percaya, cuba kita tengok pada huruf ini. Yang pertama, huruf hamzah. Okey. Tuan-tuan boleh tak cuba sebutkan kepada saya ini? Hamzah. Okey, ini huruf hamzah. Baik. Tuan-tuan cuba tengok pada perkataan ini, boleh tak sebutkan? Okey, tak apa, tak salah. Okey. Saya sebutkan dahulu Allah. Wow. Masya-Allah. Ada yang dah boleh sebut dah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Perkataan ini boleh tak saya zoomkan? Tak boleh. Okay. Perkataan ini disebut sebagai al-amwal. Al-amwal. Okey, sekali lagi al-amwal. Al-amwal. Okay, baik, alhamdulillah. Okey. Nampak tak tuan-tuan, bila mana dekat sini dia ada alif lam, alif dan juga lam. Dan dekat sini kita sebut lam itu dengan jelas. L. L. Okey, kita sebut dia L dengan jelas. Okey. L amwal. Nampak tak? Kita sebut lam tu dengan jelas. L amwal. Okey. Boleh setakat tuan-tuan? Okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, kemudian kita pergi kepada perkataan yang kedua. Okey. Al-bilad. Sama-sama tuan-tuan. Al-bilad. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, sekali lagi. Al-bilad. Sekali lagi, sama-sama. Al-bilad. Okey, baik. Perhatikan tuan-tuan. Sebelum daripada perkataan bilad ini, ada alif lam. Dan kita sebut jelas alif lam tersebut. Kita sebut dia al. Bukan al-bilad. Bukan macam tu. Okey, kita sebut dia al-bilad. Sekali lagi tuan-puan. Al-bilad. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik. Kemudian perkataan yang ketiga tuan-puan dekat sini. Okey. Al-jibal. Sama-sama. Al-jibal. Okey, baik. Masya Allah, tabarakallah. Okey, sekali lagi. Al-jibal. Sama-sama.
Al-Jibal. Dapat tak? Sama juga dekat perkataan ini, di perkataan ini ada alif lam dan kita sebut alif lam tersebut dengan jelas. Al macam tu eh. Okey, boleh setakat ni tuan-puan, boleh faham tak? Okey, baik, alhamdulillah. Baik, kita sebut sampai kita sebut perkataan ini. Okey, baik. Perkataan yang keempat tuan-puan, al-hut. Sama-sama. Al-hut. Sekali lagi, al-hut. Al-hut. Masya Allah, okey. Perhatikan, sebelum dia ada alif lam dan alif lam itu dibaca dengan jelas. Okey, next. Al-khotofah. Sekali lagi, sama-sama. Al-khotofah. Masya Allah. Sekali lagi, al-khotofah. Al-khotofah. Masya Allah, mantap. Okey. Kemudian kita pergi kepada perkataan seterusnya, al-ilmu. 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 Okey, kita tuan-puan, al-ilmu. Al-ilmu. Insya-Allah tabarakallah. Okey, next perkataan, al-ghaibi. Al-ghaibi. Sekali lagi, al-ghaibi. Al-ghaibi. Okey, baik. Next, sama-sama, pada huruf fa pula, al-furqan. Al-furqan. Okey, sekali lagi, al-furqan. Al-furqan. Okey, baik. Kemudian next perkataan, al-Quran. Al-Quran. Sekali lagi, al-Quran. Al-Quran. Okey, baik, Masya Allah, alhamdulillah. Okey, next perkataan, al-Kalalah. Al-Kalalah. Sekali lagi, al-Kalalah. Al-Kalalah. Okay, baik, next, al-Madinah. Al-Madinah. Sekali lagi, al-Madinah. Al-Madinah. Okay, next, al-Walidain. Al-Walidain. Sekali lagi, al-walidain. Al-walidain. Al-huda. Al-huda. Sekali lagi, al-huda. Al-huda. Ya, sekali tuan-tuan, al-yaqin. Al-yaqin. Sekali lagi, al-yaqin. 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 Masya Allah, tabarakallah, mantap tuan-tuan dan puan. Okey, baik. Tetapi ada satu perkara yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan puan. Ketika mana kita baca alif lam, kita tak boleh baca alif lam dengan melantun. Apa maksud baca alif lam dengan melantun? Saya ambil contoh satu perkataan. Kata al-furqan. Okay. Contoh dibaca bacaan yang pantun ya. Tak dengar lah. Tak clear. Double Ustaz. Nampak tak? Ya? Yeah. Suara double lah. Haa. Suara dua kali. Suara dua kali. Berdengung. Oh, berdengung eh? Ah, ha, dua-dua kali. Dua lantun. Oh, okey, baik. Kejap. Saya rasa dekat sini settle dah. Semua dah tak ada dah. Mungkin ada yang pasang dua device sekali. Mungkin yang pasang apa ni, laptop dengan handset. Okay, so kena tutup salah satu. Okay. Boleh tak? Ah, okay. Okay dah boleh dah, insyaAllah. Okay, baik. Alhamdulillah. Okay, baik. Saya ulang sekali, tuan-puan. Ada satu perkara yang saya nak sentuh ketika mana kita baca huruf lam mati. Kadang-kadang ada orang yang membaca huruf lam mati ini dengan lantun.
Contohnya apa? Saya ambil perkataan Al-Furqan dekat sini. Okay. Al-Furqan. Okay. Ada orang yang baca huruf lam tersebut dengan bacaan lantun. Contohnya macam mana? Al-Furqan. Dia baca Al-Furqan. Okay. Jadi bacaan itu betul ataupun salah? Bacaan itu kurang tepat. Okay. Bacaan itu kurang tepat. Sebab apa? Sebab huruf lam bukan huruf qalqalah dan kita tak boleh lantunkan. Sama juga tuan-puan, bila mana kita baca Al-Fatihah sebagai contoh. Surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ada orang yang dibaca Alhamdulillah. Okey. Bacaan itu kurang tepat. Jadi tuan-puan, sangat penting untuk kita membaca lam ini dengan bacaan yang betul. Iaitulah Al. Al. Bukan Ala. Bukan Ala. Okey. Boleh setakat ni tuan-puan? Boleh setakat ni tuan-puan? Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Okay. So kita kena hati-hati ketika mana kita baca alif lam. Okay, baik. So tuan-puan, kita pergi kepada next. Okay. Ini kita dah sentuh dah tadi tu. Okay, baik. Okay, kita cuba baca ayat ini tuan-puan. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Cuba ulang dengan saya. Ulang dengan saya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Sama-sama. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Masya-Allah, mantap. Okey. Sekali lagi kita baca. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Sama. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Insya-Allah tabarakallah. Mantap tuan-tuan, mantap. Okey. Pada malam ini kita tak akan sentuh hukum tajwid yang lain, tetapi kita hanya sentuh pada huruf alif lam sahaja tuan-puan. Okey. Yang pertama ada al-amwal. Okey. Ada al-amwal dekat sini. Okey. Jadi bacaan al-amwal dekat sini, kita kena jelaskan huruf lam yang mati ini. Okey, macam mana cara baca dia? Cara bacaan dia ialah fil amwal. Sama-sama. Fil-amwal. MasyaAllah. Okay, sekali lagi. Fil-amwal. Fil-amwal. MasyaAllah. Mantap. Mantap tuan-puan. Okay. Baik. Sekali lagi, ada satu lagi huruf yang ada alif lam dekat tepi ni, iaitulah wal-awlad. Sama-sama. Wal-awlad. Sekali lagi, wal-awlad. Wal-awlad. Okey, baik. Masya Allah. Mantap. Okey. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba untuk baca yang silap. Yang tersilap. Okey. Macam mana kalau bacaan yang silap? Watakathurun filam wali wal-awlad. Nampak tak? Ketika mana dia baca lam ini dengan bacaan yang sambung terus dengan hamzah. Okey, dia baca dengan sambung terus dengan hamzah tersebut. Okey. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Okey. Jadi itu adalah bacaan yang kurang tepat. Okey, bacaan yang tepat seperti mana kita baca tadi tu. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Baik, masya-Allah, mantap. Terima kasih tuan-puan. Okey, baik. Itu adalah ayat yang pertama. Okey, kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua tuan-puan. Yang ini. Okey. Alladzina taghaw fil bilad. Sama-sama. Alladzina taghaw fil bilad. Sekali lagi tuan-puan, alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Masya-Allah, mantap. Okey, baik. Alif lam yang ada dekat dalam ayat ini ialah
pada perkataan al-bilad. Okey, saya ulang sekali lagi. Bila mana kita jumpa alif lam qomariyah, kita kena baca lam itu dengan jelas. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, macam mana kita nak kenal alif lam itu qomariyah ataupun syamsiyah? Yang pertama, kita tahu dia dengan dia berjumpa dengan huruf-huruf yang alif lam qomariyah. Yang kedua, ketika mana kita melihat alif lam ini ada tanda mati dekat atas sini. Okey, ada tanda mati dekat atas sini, ada tanda mati dekat atas sini. Okey, jadi itu adalah tanda alif lam itu adalah alif lam qomariyah. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, kita baca sekali lagi ayat ini. Alladzina taghaw fil bilad. Masya, mantap, mantap. Okey, masya-Allah, mantap. Right. So, kita tak boleh nak sambung terus bacaan yang fil bilad tadi tu. Okey, sebab apa? Sebab alif lam itu adalah alif lam qomariyah. Okey, baik tuan-puan, kita move kepada ayat yang ketiga. Watanhitunal jibala buyuta. Sama-sama. Masya-Allah, mantap. Okey, sekali lagi tuan-puan. Watanhitunal jibala buyuta. Sama-sama. Watanhitunal jibala buyuta. Masya-Allah, mantap. Okey. Jadi alif lam dalam ayat ini ialah pada perkataan al-jibal. Okey, jadi bacaan dia ialah watanhitu nal jibal buyuta. Okey, kita tak boleh baca dia sambung terus. Watanhitu nal jibal buyuta. Ah, tak boleh macam-macam tu ya. Sebab alif lam itu adalah alif lam qomariyah dan salah satu tanda untuk kita tahu alif lam qomariyah ialah dengan tanda mati pada lam tersebut. Okey, baik. Kita move kepada ayat keempat. Fa inni nasitul hut. Sama-sama tuan-puan. Fa inni nasitul hut. Okey, baik. Alright. Sekali lagi tuan-puan. Fa inni nasitul hut. Sama-sama. Fa inni nasitul hut. Masya-Allah, mantap. Okey, baik. Jadi tuan-puan, alif lam qomariyah dalam ayat ini adalah pada perkataan al-hut. Okey, al-hut. Okey. Kita tak boleh baca dia nasituhut. Ah, tak boleh macam tu ya tuan-puan, tak boleh masukkan terus. Okey, sebab apa? Sebab alif lam itu ialah alif lam qomariyah. Okey, baik. Jadi bacaan dia ialah fa inni nasitul hut. Macam tu bacaan dia. Okey, baik. Okey. Setakat ini tuan-puan, ada apa-apa soalan yang tuan-puan nak tanya tentang alif lam qomariyah? Adapun rasa macam senang je insya-Allah boleh baca alif lam qomariyah. Ha, macam mana? Ada soalan susah? Ataupun dah boleh dah baca alif lam qomariyah insya-Allah. Boleh dah ya tuan-puan insya-Allah? Dia boleh. Dia ada alif apa? Hamzah wasal dengan lam mati ya saya. Okey, baik. Terima kasih kepada tuan-tuan Zabidi eh. Saya tak pasal tadi tak. Okey. Yang tanya, okey, dia ada hamzah wasal dekat sini. Okey, hamzah wasal. Itu adalah syarat alif lam. Sebelum alif sebelum perkataan itu kalau dia ada alif lam, memang dia kena ada hamzah wasal dekat belakang ini. Okey. Ini namakan sebagai hamzah wasal. Okey, hamzah wasal. Okay. Apa maksud hamzah wasal? Hamzah wasal ialah hamzah yang tidak berbunyi ketika kita sambung. Tetapi kalau kita nak memulakan dengan hamzah wasal, kita kena sebutkan huruf dia. Okey. Dan itu kita akan bincang lebih panjang dalam kelas yang lain insya-Allah. Okey. Alright, terima kasih kepada tuan yang bertanya tadi tu. Okey, ada apa soalan lain lagi? Okey, ada soalan apa-apa yang lain lagi? Soalan? Tak ada ya? Baik, alhamdulillah. Kalau tak ada, insyaAllah kita akan pergi kepada pelajaran seterusnya. Okey, ayat seterusnya. Illa man khatifal khatafah. Sama-sama.
illa man khatifal khotofah. Okay, baik, sekali lagi kawan-kawan. Illa man khatifal khotofah. Sama-sama. Illa man khatifal khotofah. Okey, baik. Perkataan yang ada alif lam qomariyah di sini ialah al-khatafah. Al-khatafah, kawan-kawan. Okey. Jadi kita tak boleh baca dia khatifah khatafah. Ha, kita boleh masukkan ataupun kita boleh langgar huruf lam tu sebab apa? Sebab lam itu ialah alif lam qomariyah. Kita kena jelaskan pada huruf lam tersebut. Okey, baik. Next perkataan huruf ayat. Qul innamal ilmu 'indallah. Sama-sama. Qul innamal ilmu 'indallah. Masya-Allah, mantap. Okey, sekali lagi. Qul innamal ilmu 'indallah. Sama-sama. Innamal ilmu 'indallah. Insya-Allah, mantap. Okey. Jadi perkataan yang ada alif lam qomariyah di sini ialah al-ilmu. Okey, perkataan al-ilmu. Okey. Sekali lagi tuan-tuan, saya nak tekankan di sini perkataan lam ataupun huruf lam yang mati bukan huruf lam bukan huruf qalqalah. Okey. Huruf lam yang mati bukan huruf qalqalah. Jadi tiada lantunan pada huruf lam yang mati. Jadi bacaan dia ialah qul innama, bukan qul innama dan bukan innamal ilmu. Ha, bukan macam tu ya tuan-tuan. Jadi cara bacaan dia ialah qul innamal ilmu 'indallah. Okay, cuba sekali lagi tuan-tuan. Qul innamal ilmu 'indallah. Masya-Allah, mantap, mantap tuan-tuan. Mantap, okey. Next ayat yang ketujuh, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Sama-sama. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Okey, ini adalah perkataan huruf dhad, huruf dhad. Okey, sekali lagi, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Sama-sama. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, baik. Jadi perkataan yang ada alif lam qomariyah ialah al-ghaibi. Okey, al-ghaibi. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, next. Ayat ke-8. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Sama-sama. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Baik, tuan-tuan, sekali lagi. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Sama-sama. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, baik. Alif lam qomariyah yang ada dalam perkataan ini ialah al-furqan. Okey, jadi kena baca nazzalal furqan, bukan nazzalaf furqan. Okey, baik. Next, ayat yang ke-9. Betul. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah. Sama-sama. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah. Baik, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Cuma dekat sini tuan-puan, ada beberapa perkataan yang terlepas pandang sikit, okey? Dekat perkataan quri'a dekat sini, dia tak boleh baca dia quri'a sebab dekat sini tak ada ya, tak ada ya. Okey, yang ya ini ialah alif ya. Adalah untuk huruf alif ini. Jadi dia bukan ya. Jadi kita kena baca dia quri'a, bukan quri. Boleh tak tuan-puan? Masya-Allah, mantap. Macam tu, okey? Jadi perkataan yang ada alif dalam qomariyah ialah pada perkataan al-Quran. Okey, al-Quran. Baik, kita baca sekali lagi ini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Sama-sama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Masya-Allah, mantap, mantap. Okey.
Jadi alhamdulillah itu adalah perkataan-perkataan ataupun huruf-huruf yang kalau berjumpa dengan huruf alif lam dia akan jadi alif lam qamariyah. Iaitulah yang pertama huruf, tengok belakang ni. Okey, yang pertama huruf hamzah. Dekat sini saya padang ya. Okey, dekat sini huruf hamzah yang pertama, yang kedua huruf ba, yang ketiga huruf jim, yang keempat huruf ha, yang kelima huruf kha, yang keenam huruf ain, yang ketujuh huruf ghin, yang kelapan huruf fa, dan juga yang kesembilan huruf qaf. Jadi ini adalah semua huruf-huruf yang apabila berjumpa dengan huruf alif lam dia akan jadi alif lam qamariyah. Okey. Sekarang ini tuan-puan, ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan? Okey. Tak ada soalan tuan-puan ya? Baik, alhamdulillah. Kalau tak ada, insya-Allah kita akan terus masuk ke dalam sesi praktikal untuk alif lam qamariyah ini tuan-puan. Okey, iaitu dah dalam surah At-Takwir. Bagi sesiapa yang ada mushaf dekat depan mereka, okey, boleh buka surah At-Takwir, okey. Muka surat 586. Muka surat 586. Okey, surah At-Takwir. Okey, surah At-Takwir. Kita mungkin tak baca sampai habis ya tuan-puan. InsyaAllah saya akan target sampai pukul 9 kita akan berhenti dan kita akan masuk terus kepada alif lam syamsiah insyaAllah. Okey. Okay, so jom kita pergi kepada surah At-Takwir, surah yang ke-81 ayat surah yang ke-586 insyaAllah. Okey, baca dengan sama-sama dengan saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, idza syamsu kuwirat. Sama-sama. Idza syamsu kuwirat. Okay, tak apa, sebab kita masih lagi belum belajar arilham syamsiah. Kita biar dulu. Next. Wa idhan nujumu kadarat. Sama-sama. Wa idhan nujumu kadarat. Okay. Yang ketiga. Wa idhan jibalu suyirat. Sama-sama. Wa idhan jibalu suyirat. Okay, baik, sekali lagi. Wa idzal jibalu suyirat. Sama. Wa idzal jibalu suyirat. Baik, masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Okey. Jadi pada perkataan yang ketiga ni tuan-puan, okey. Apabila berjumpa dengan alif lam yang macam ini iaitu alif lam qamariyah tuan-puan, jadi kita akan terus masukkan huruf sebelum dia ke dalam huruf lam tersebut. Jadi bacaan dia ialah wa idzal. Sama-sama. Wa idzal. Wa idzal. Wa idzal. Betul. Okey, baik. Bukan bacaan dia bukan macam ni wa idzal jiba. Bukan wa idzal jiba. Okey, itu adalah bacaan yang kurang tepat. Yes, betul. Kita kena terus masukkan huruf dzal ini ke dalam huruf lam ini. Jadi bacaan dia ialah wa idzal. Sekali lagi tuan-puan. Wa idzal jiba. Masya-Allah, mantap. Okey. Jadi kita ulang sekali lagi ini. Wa idzal jibalu suyirat. Sama-sama. Wa idzal jibalu suyirat. Masya-Allah, mantap. Okey. Baik. Saya ulang sekali lagi. Walaupun tuan-tuan nampak ada alif dekat sini, tapi kita tak boleh panjang huruf zal tadi tu. Bukan bacaan dia yang bacaan dia bukan macam ni. Wa idzal jiba itu salah. Okey, bacaan yang betul ialah wa idzal jibalu suyirat. Okey, boleh tuan-tuan? Okey, baik, alhamdulillah. Okey, next ayat keempat. Wa idzal 'isyaru 'utilat. Sama-sama. Wa idzal 'isyaru 'utilat.
Masya-Allah, mantap. Okey. Sekali lagi, wa idzal 'isyaru 'utilat. Sama-sama. Wa idzal 'isyaru 'utilat. Masya-Allah, mantap, mantap. Okey, baik. Jadi alif lam dalam ayat ini ialah pada perkataan al-'isyaru. Okey, al-'isyaru. Okey. Jadi kita kena baca lam ini dengan jelas dan kita tak boleh panjangkan pada zal ini tadi tu. Okey. Baik. Next, ayat yang kelima. Wa idzal wuhushu husyirat. Sama-sama. Wa idzal wuhushu husyirat. Masya-Allah. Sekali lagi. Wa idzal wuhushu husyirat. Sama-sama. Wa idzal wuhushu husyirat. Okey, setakat ni boleh boleh baca ataupun nak kena pendek-pendekkan ayat ni? Boleh baca ya, insyaAllah? Boleh, okey, baik. Kita baca sikit lagi insyaAllah. Wa idzal wuhushu husyirat. Sama-sama. Wa idzal wuhushu husyirat. Baik, masyaAllah. Tabarakallah. Okey. Alif lam yang alif lam qomariyah yang ada dekat dalam ayat ini ialah pada perkataan al-wuhushu. Al-wuhushu. Dekat sini eh. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, sama juga zal tak boleh panjang dan kita terus masukkan zai tadi ke dalam huruf lam. Okey. Kemudian lam ini kita kena baca dengan jelas. Okey. Okey, kita cuba baca sekali lagi ayat ini. Wa idzal wuhushu husyirat. Sama-sama. Wa idzal wuhushu. Baik, masya-Allah, mantap. Okey. Next, ayat yang keenam. Wa idzal biharu sujirat. Sama-sama. Wa idzal biharu sujirat. Sekali lagi tuan-tuan. Wa idzal biharu sujirat. Sama-sama. Wa idzal biharu sujirat. Okey, baik tuan-tuan. Dekat dalam ayat ni alif lam qomariyah ialah pada perkataan al-biharu. Okay. Al-biharu. Okay. Jadi bacaan dia sama juga. Za dekat belakang tu tak boleh baca panjang. Dan lam tu kena baca dengan jelas. Okay, kita baca dekat ini. Wa izal biharu sujirat. Sama-sama. Wa izal biharu sujirat. Masya Allah, mantap. Okay, baik. Kemudian. Wa idzan nufusu zuwijat. Sama-sama. Wa idzan nufusu zuwijat. Okay, baik. Ini adalah alif lam syamsiah. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Next, ayat yang ke-8. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Sama-sama. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Masya-Allah. Okey, sekali lagi tuan-tuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Masya-Allah, mantap. Okey, jadi alif lam qomariyah yang ada dekat lama ini ialah pada perkataan al-mau'udatu. Okey, al-mau'udatu. Okey, next tuan-tuan. Ayat ke-9, bi aidan bi qutilat. Sama-sama. Bi'ayi zambim qutilat. Sekali lagi. Bi'ayi zambim qutilat. Bi'ayi zambim qutilat. Baik, masya Allah, mantap. Okay, next. Bi'ayi zambim. Wa idha suhufu nushirat. Sama-sama. Okey, boleh tak tuan-tuan ayat tu? Okey, tak apa, kita baca sekali lagi eh. Wa idza suhufu, sama-sama. Wa idza suhufu. Okey, sekali lagi. Wa idza suhufu nushirat, sama-sama. Wa idzas suhufu nushirat. Okay, baik, kita baca ayat ni eh. Wa idzas suhufu nushirat.
Wa izas suhu syirat. Okey, baik, alhamdulillah. Okey. Tak apa, kita tak tekankan pada situ tuan-tuan ya. Insya-Allah kita ni akan tekankan pada alif lam kemariah sahaja. Okey, next ayat ke-11. Wa idhas samaa'u qushitat. Sama-sama. Wa idhas samaa'u qushitat. Okey, baik. Next ayat yang ke-12. Wa idhal jahimu su'irat. Sama-sama. Sekali lagi tuan-puan. Wa idhal jahimu su'irat. Sama-sama. Masya Allah, mantap. Okay. Okay, baik. Next. Perkataan yang ada alif lam qomariyah ialah pada perkataan al-jahimu. Okey, al-jahimu. Jadi kita kena baca jelas pada lam tersebut. Yes, betul. Wa idzal jahimu su'irat. Macam tu. Next, pada ayat yang ke-13. Wa idzal jannatu uzlifat. Sama-sama. Wa idzal jannatu uzlifat. Sekali lagi, wa idzal jannatu uzlifat. Sama-sama. Wa idzal jannatu uzlifat. Masya-Allah, mantap. Okay, next. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Sekali lagi, alimat nafsum ma ahdarat. Masya-Allah, mantap. Okey, next ayat ke-15. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Okey, baik. Dekat belakang tuan puan, bil khunnas macam tu eh? Bil khunnas. Okey, masya. Betul macam tu, okey. Jadi kita try baca sekali lagi ayat ni. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Masya-Allah, mantap. Okey. Jadi alif lam qomariyah yang ada pada dalam ayat ini ialah pada perkataan bil khunnas. Okey. Bila mana kita baca perkataan ini, kita kena jelaskan huruf lam tersebut. Okey. Alright. Kita teruskan tuan-tuan sampai jam 9 insya-Allah. Kemudian kita akan berhenti rehat sekejap dan kita akan sambung pada hukum alif lam syamsiah. Okey. Al jawaril khunnas. Sama-sama. Al-jawaril-kunnas. Sekali lagi. Al-jawaril-kunnas. Al-jawaril-kunnas. Okay, baik. Dekat dalam ayat ini ada dua huruf alif lam qomariyah, iaitu pertama pada perkataan al-jawar. Okay, kemudian yang kedua ialah pada perkataan al-kunnas. Okay, baik. Alhamdulillah. Okey, yang pertama al-jawar dan al-kunnas. Okey. Next. Okey, jauh sikit eh. Okey. Next ayat yang ke-17. Wallaili idza as'as. Sama-sama. Wallaili idza as'as. Okey lagi, wallaili idza as'as. Wallaili idza as'as. Okey, baik, masya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Next. Was-subhi idza tanaffas. Sama-sama. Was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas. Okey, baik, alhamdulillah, mantap. Okey. Next ayat ke-19.
innahu laqawlu rasulin karim. Sama-sama. Innahu laqawlu rasulin karim. Baik, tuan-puan dekat sini bukan lil karim ya. Dia lil karim. Sama-sama. Lil karim. Okay, kemudian pada perkataan ini laqawlu. Sama-sama. Laqawlu rasulin karim. Okay, dekat sini tuan-puan, kita kena sebut huruf qaf dengan seolah-olah macam huruf Q eh. Q bukan huruf K. Sebab huruf K itu adalah huruf ni, huruf qaf. Okay. Jadi kita kena baca dia laqawlu rasulin karim. Sama-sama. Innahu laqawlu rasulil karim. Oh, okey, baik. Puan, alhamdulillah. Okay, next sekali lagi, tuan-puan. Okay, lagi ya. Innahu laqawlu rasulin karim. Sama-sama. Innahu laqawlu rasulin karim. Masya Allah, mantap. Okay. Next, ayat yang ke-20. Di quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Sama-sama. Is quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Baik, tuan-puan, kita akan pecahkan dulu tuan-puan ya. Dekat sini ya. Sebab kita nak belajar, okay, kita pecahkan dahulu saja sebab dia panjang sikit. Okey. Zi quwwatin 'inda, sama-sama. Zi quwwatin 'inda. Sekali lagi, zi quwwatin 'inda, sama-sama. Zi quwwatin 'inda. Okey, baik, insya-Allah. Next, zil arushi makin. Sama-sama. Zil arushi makin. Zil arushi makin. Sama-sama. Zil arushi makin. Okay, boleh tak tuan-puan? Boleh? Ataupun berbelit lidah sikit? Tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran, memang akan banyak kali kita akan terbelit lidah. Sebab apa? Sebab Al-Quran bukan bahasa bahasa lidah kita kan, bukan mother tongue kita. Okay, so tak ada masalah. Kalau kita tersalah baca, jangan risau tuan-tuan, jangan risau. Sebab apa? Sebab kita belajar. Okay, jangan malu, jangan segan. Tak apa, tak ada masalah. Okay, yang pentingnya kita ada memang betul-betul berniat untuk belajar, insyaAllah. Okay, so kita baca sekali lagi ini, ayat ke-20. Di quwwatin 'inda, sama-sama. Di quwwatin 'inda. Okay, next, zil 'arsyi makin, sama-sama. Zil 'arsyi makin. Okay, lagi, zil 'arsyi makin. Zil 'arsyi makin. Okey, baik. Perkataan ataupun huruf yang ada alif lam ialah pada perkataan al-arushi. Al-arushi. Okey, tak apa. Kita hanya fokus kepada alif lam sahaja malam ni, tuan-puan ya. Kita tak sebut tentang ra ke, ain ke, apa ke, okey. Jadi kita akan sebut alif lam sahaja. Okey. So kita baca sekali lagi ayat ni, yang ke-20 ini. Ayat ke-20 ini kita baca sekali bacaan sahaja. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Sama-sama. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Okey, masya-Allah, mantap. Okey, mantap. Okey. Alright, itu ayat yang ke-20. Okay, next, ayat yang ke-21 insya-Allah. Muta'in thamma amin. Sama-sama. Muta'in thamma amin. Sekali lagi, muta'in
thumma amin. Mutta'in thumma amin. Masya Allah, mantap. Okay, next. Wa ma sahibukum bimajnun. Sama-sama. Wa ma sahibukum bimajnun. Masya Allah, mantap. Okay. Sekali lagi. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Masya Allah, mantap. Mantap. Alright, kita baca ayat yang ke-23 ni, ayat yang terakhir insyaAllah sebelum kita berhenti rehat. Dan kita akan sambung semula lepas tu. Okay. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sama-sama tuan-puan. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Okay, baik. Alhamdulillah. Okay. Sekali lagi. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sama-sama. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Okey, baik. Alhamdulillah. Okay. Ayat yang ke-23, tuan-puan. Perkataan yang ada alif lam famariah ia perkataan bil ufuqil mubin. Okay, bil ufuqil mubin. Okay, baik. Jadi, tuan-puan. Baik, terima kasih. Jadi, konklusinya, tuan-puan, dalam pembelajaran sesi pertama kita pada malam ini, alif lam famariah yang pertama kita kena baca dia dengan jelas. Alif lam famariah kita kena baca dia dengan jelas. Dan macam mana kita nak kenal alif lam itu adalah alif lam famariah? Kita tengok, dia ada alif, kemudian sebelum dia ada hamzah wasal, kemudian ada lam, okay. Dan di atas lam tu tanda mati. Haa, kan? Atas lam itu ada tanda mati. Okay, so itu adalah alif lam qomariyah. Cara bacaan dia ialah dengan bacaan yang jelas. Okay, bil ufuqin zil arushi, nampak tak? Okay. Kemudian, tuan-tuan, satu lagi perkara yang disentuh tadi ialah kalau kita baca huruf alif lam yang mati, alif lam qomariyah, jangan lantunkan lam tersebut. Jangan lantunkan lam tersebut. Sebab apa? Sebab lam bukan huruf qalqalah. Lam bukan huruf qalqalah. Jadi, jangan lantunkan huruf lam tersebut. Okey? Baik. Jadi, tuan-tuan, itu adalah untuk sesi pertama kita. Huruf alif lam qomariyah hamilah. Okey? Jadi insyaAllah kita akan berhenti rehat sekejap, lebih kurang dalam 10 minit. Nanti kita akan masuk semula untuk belajar sesi yang kedua, iaitu alif lam syamsiah insyaAllah. Okay, baik, kita berhenti rehat sekejap . Kita akan sambung semula lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Assalam. Oh, yuk. Ha, what have you done? Adam. You talk so much, Adam. Adam. Terima kasih.
Umar ya, bulan Syamsia Mutahri. Alam betul Ansa by Jim Ho Lam Yang Wow Jangan nontonkan
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung kelas kita pada malam ini dengan sesi yang kedua iaitu Alif Lam Syamsiah. Okey. Bagi tuan-tuan yang dah siap berehat tu insya-Allah boleh mulalah duduk-duduk. Okey, insya-Allah kita akan sambung pembelajaran kita pada malam ini insya-Allah. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, pembelajaran yang seterusnya pada malam ini iaitu Alif Lam Syamsiah. Seperti mana yang saya sebut tadi tu tuan-puan. Alif Lam Syamsiah maksudnya apa? Alif Lam Matahari. Alif Lam Matahari. Kenapa dinamakan sebagai matahari? Ulama menyatakan bahawa kalau kita nak pandang matahari, dia silau, tak jelas. Kita tak boleh tengok objek matahari tu dengan betul-betul jelas berbanding dengan bulan. Kalau bulan, kita boleh tengok objek bulan tu dengan jelas. Tapi kalau matahari tak. Sebab apa? Sebab faktor cahaya, sebab faktor mata kita tak boleh tahan dan sebagainya. So, kita tak boleh nampak matahari tu dengan jelas. Okay? So, itulah perumpamaan yang diberikan dalam Alif Lam Syamsiah ini. Bila mana kita nak baca Alif Lam yang Syamsiah, dia tak boleh baca dengan jelas. Dia akan baca dengan samar-samar macam tu. Okay? So, tuan-puan, kalau kita tengok dekat sini, huruf-huruf Alif Lam Syamsiah ada berapa dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 14 tuan-puan. Okay? Iaitulah huruf ta, huruf ta, huruf dal, huruf zal, huruf ra, huruf zai, huruf sin, huruf shin, huruf lam, huruf nun, huruf sod, huruf dot, huruf ta, huruf ta. Ataupun tuan-puan senang, selain daripada huruf Alif Lam Qomariah sebentar tadi. Okay, so semua huruf yang selain daripada Alif Lam Qomariah adalah Alif Lam Syamsiah. Okay, boleh setakat tu tuan-puan? Okay. Baik, alhamdulillah. Okay, kalau dah boleh, tuan-puan kita pergi, kita cuba untuk baca semua huruf-huruf Alif Lam Syamsiah insyaAllah. Okay, baik. So, perkataan yang pertama untuk Alif Lam Syamsiah ialah At-Tara'ib. Sama-sama tuan-puan. At-Tara'ib. Baik, alhamdulillah sekali lagi. At-Tara'ib. Sama-sama. At-Tara'ib. Okey, baik. Perhatikan tuan-puan, bila mana kita baca Alif Lam Syamsiah, kita tak sebut alif huruf lam tersebut. Berbanding dengan Alif Lam Qomariah tadi. Nampak tak? Al-Jibal sebagai contoh kan. Al-Bilad sebagai contoh yang kita sebut tadi tu. Okay? Jadi kalau Alif Lam Qomariah, kalau kita tengok, kalau kita perasan, dekat lam ni dia ada tanda mati. Okay? Dekat lam tu dia ada tanda mati. Sebab itu kita baca Alif Lam tersebut dengan bacaan lam itu tebal. Lam itu tebal. Lam itu jelas. Okay? So kalau Alif Lam Syamsiah lawan kepada Alif Lam Qomariah, kita baca, kita tak baca Alif Lam tu dengan bacaan yang jelas. Sebaliknya, kita kita baca terus pada huruf yang seterusnya. Contoh macam ini, At-Tara'ib sebagai contoh. Seolah-olah kita tinggalkan huruf lam ini tadi. Okey, setakat itu boleh faham, tuan-puan? InsyaAllah boleh. InsyaAllah senang je kan? InsyaAllah kan? Okey, baik. Alright. So, kalau macam tu kita pergi kepada perkataan yang kedua. As-Sawab. Sama-sama. As-Sawab. Okey, sebelum tu tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada next ayat, insyaAllah. As-Sawab, huruf Tha kena keluarkan lidah. Huruf Tha perlu keluarkan lidah. Okey, tengok macam saya sebut ni. As-Sawab. Sama-sama. As-Sawab. InsyaAllah, mantap. Okey, jadi huruf Tha perlu keluarkan lidah dan huruf Tha adalah huruf Alif Lam Syamsiah. Huruf Tha adalah huruf Alif Lam Syamsiah. Jadi sama juga macam yang atas tadi tu, kita tak boleh jelaskan pada lam tersebut. Kita terus masukkan huruf yang pertama ini ke dalam huruf yang ketiga. Okey, faham tuan-tuan? Okey, baik. Next, perkataan yang ketiga ialah Ad-Dunya. Sama-sama. Ad-Dunya. Sekali lagi, Ad-Dunya. Ad-Dunya. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik. Next perkataan, Ad-Dahab. Sama-sama. Ad-Dahab. Sekali lagi, Ad-Dahab. Ad-Dahab. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, huruf Zal sama juga macam huruf Sa tadi. Dia
kena keluarkan lidah. Jadi bacaan dia ialah az-zahab. Sama-sama. Az-zahab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ada sekarang ni. Okay, lagi Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ah, masya Allah. Mantap. Okay. Next perkataan Az-Zabur. Sama-sama. Az-Zabur. Sekali lagi Az-Zabur. Az-Zabur. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Saya berhenti setakat huruf Zai ini. Pada huruf Sin, huruf perkataan yang seterusnya, yang ini, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan cuba teka. Macam mana cara bacaan dia? Boleh tak? Cuba bantu saya. Usufaha. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih, puan-puan. Okey. Ini adalah Al-Hamzah Wasal. Ya. Hamzah Wasal. Okey. Kalau alif lam yang ada hamzah wasal ini, okay, kalau nak dimulakan perkataan tersebut, sentiasa berbaris atas, bukan berbaris depan. Eh? Sentiasa berbaris atas. Ya, ini, ya, ini tanda wasal je, tuan-puan. Eh? Tanda wasal. Bukan tanda baris depan. Okay. So, cuba baca sekali lagi. Macam mana cara baca yang perkataan yang ini? Macam mana cara baca dia? Usufaha. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Cara bacaan dia ialah As-Sufaha. Okey. Cuba baca sama-sama dengan saya. As-Sufaha. As-Sufaha. Masya Allah. Mantap, tuan-puan. Mantap. Okey. Sama juga dengan perkataan ini, tuan-puan. Cuba teka. Macam mana cara baca dia? Al-Syirqa. Okey. Sekali lagi, tuan-puan. Sekali lagi. Al-Syirqa. Al-Syirqa. Baru betul. Mantap. Okey. Cara bacaan dia bukan Al-Syirqa. Tetapi cara bacaan dia adalah Al-Syirqa. Okey. Ulang sama-sama dengan saya. Al-Syirqa. Al-Syirqa. Kalau macam asyirk, kalau nak berhenti pun tak apa, tak masalah kan. Okay. Yang pentingnya asyirk. Okay. Kita tak boleh baca al-syirk. Sebab apa? Sebab ini adalah alif lam syamsiyah, tuan puan. Okay. Sekali lagi, tuan puan. Asyirk. Al-syirk. Okay. Nampak tak? Tadi ada masih lagi yang ada baca al-syirk. Okay. Kalau al-syirk, itu adalah alif lam syakomariyah. Okay. Dia ada tanda ini. Baru kita baca al-syirk. Tapi tak ada tanda itu, tuan-puan. Tak ada tanda mati di atas huruf lam ini. Jadi kita terus masukkan yang ini ke dalam huruf yang ketiga ini. Okey. Jadi bacaan dia ialah asy-syirk. Sama-sama. Asy-syirk. Masya-Allah, mantap. Okey, mantap. Okey. Okey, next, tuan-puan. Asy-syirk. Asy-syirk. Betul. Betul. Okay. Kemudian tuan-puan, perkataan ini macam mana nak sebut, tuan-puan? Huruf lam ya, tuan-puan, huruf lam. Tengok pada tanda yang sabdu ini. Yang sabdu itu pada huruf mana? Dan kita sebut huruf tu. Okey, cuba sebut kepada saya, tuan-puan, macam mana cara nak sebut perkataan ini? Al-lati. Masya-Allah, mantap. Okey, mantap. Okey. Ya, yeah, perkataan ini macam mana sebut dia? Al-Latif. Sama-sama, tuan-puan. Al-Latif. Masya Allah, mantap, mantap. Okey, kita sebut pada perkataan lam ini Al-Latif. Macam tu, eh. Alright. Okey, next, tuan-puan. Pada huruf nun ini, cuba bagi tahu saya macam mana bunyi perkataan ini. An-Nur. Masya Allah, mantap. Okey, An-Nur. Okey, next, pada huruf sad ini, macam mana cara bunyi dia? Al-Sirat. Okey, baik. Masya Allah, mantap. Okay.
Bacaan dia ialah Al-Sirat. Sama-sama. Al-Sirat. Masya Allah, mantap. Okay. Next, tuan-puan, pada huruf Dhad. Pada huruf Dhad. Macam mana cara bacaan baca perkataan ini? Ad-Dolalah. Ad-Dolalah. Okay, baik, betul. Cara bacaan dia ialah Ad-Dolalah. Sama-sama. Ad-Dolalah. Allah, mantap. Okay. Next, pada huruf Ta, tuan-puan. Pada huruf Ta, macam mana cara bacaan perkataan ini? At-Tayyib. Okey. Okay, baik, sekali lagi. At-Tayyib. Sama-sama. At-Tayyib. Hai, masya-Allah, mantap. Okey, next tuan-puan, pada huruf Dha. Pada huruf Dha. Macam mana cara baca perkataan ni? Az-Zulumat. Az-Zulumat. Masya-Allah, betul, betul. Pada huruf Alif Lam ni dah betul dah. Az-Zulumat. Masya-Allah, mantap. Okey. So itu adalah semua huruf-huruf Alif Lam Syamsiyah, tuan-tuan. Alif Lam Syamsiyah. Ada 14 perkataan Alif Lam Qamariyah dan lagi 14 perkataan huruf Alif Lam Syamsiyah, tuan-tuan. Okey. So kita seperti biasa kita akan cuba baca potongan-potongan ayat, tuan-tuan. Okey, baik. Ayat pertama. Ya rumiyabaini sulbi wattaraib. Sama-sama. Ya rumiyabaini sulbi wattaraib. Okey, baik tuan-tuan. Kita baca yang ini saja dulu eh. Okey, kita baca itu saja dulu. Okey. Bainis sulb. Sama-sama. Bainis sulb. Sekali lagi tuan-tuan eh. Bainis sulb. Sama-sama. Bainis sulb. Okey, nampak tak macam mana kita masukkan terus huruf nun ini ke dalam huruf sad? Bainisul. Macam itu cara bacaan dia. Bainisul. Okay. Ya, betul. Macam tu. Okay. Next, pada perkataan wattaraib. Okay. Cara bacaan dia lah. Wattaraib. Sama-sama. Wattaraib. Masya Allah, mantap. Okay. Nampak tak dekat sini walaupun ada gangguan satu dua huruf. Okay, tapi kita kita terus bunyikan pada huruf ta tersebut, tuan-puan. Kita terus bunyikan pada huruf ta tersebut. Okey. Wattaraib macam tu. Okey. Sama juga di sini dengan sini, tuan-puan. Walaupun dengan satu dua huruf ni, tuan-puan, tapi kita tak bunyikan alif lam ini. Kita terus bunyikan pada perkataan yang ketiga ini. Okey. Kita try baca sekali lagi ayat ini, tuan-puan. Ya ruju bainisul bi wa taraib. Sama-sama. Ya ruju min bainisul bi wa taraib. Okey, baik, insyaallah. Okey. Yang pentingnya kita dah tahu dah pada huruf alif lam syamsiah. Kita terus masukkan baris ini ke dalam huruf yang ketiga itu. Okey. Alright. Ayat yang kedua, tuan-puan. Wallahu 'indahu husnul thawab. Sama-sama. Wallahu 'indahu husnul thawab. Masya Allah. Okay. Husnul thawab. Sama-sama. Husnul thawab. Okay. Nampak tak? Kita terus masukkan huruf nun ini ke dalam huruf yang ketiga. Nampak tak? Walaupun ada alif, walaupun ada lam, tapi kita tak bunyikan alif lam tersebut. Okay. Kita terus bunyikan pada huruf ta ini. Okay.
Allahu 'indahu husnul thawab. Sama-sama. Wallahu thawab. Masya-Allah, mantap. Next one, ayat yang ketiga. Okey. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Okey, baik, sekali lagi tuan-tuan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Masya Allah, tuan-tuan. Okey, baik. Perkataan Alif Lam Syamsiah yang ada dalam ini ialah ad-dunya. Nampak tak? Bila ada sabdu dekat huruf yang ketiga, jadi itu adalah Alif Lam Syamsiah. Okey, next. Yang keempat, tuan-tuan. Wal-lazina yaknizuna al-zahaba wal-fiddah. Sama-sama. Masya-Allah, mantap. Okey. Jadi perkataan Alif Lam Syamsiah dalam ayat ini ialah perkataan az-zahab. Okey, sama-sama tuan-tuan. Az-zahab. Az-zahab. Ini beza dia, ini dengan ini. Ini Alif Lam apa tuan-puan? Ini Alif Lam apa? Alif Lam Qomariyah. Qomariyah. Alif Lam Qomariyah. Masya Allah, mantap. Okay. Alif Lam Qomariyah dan di sini ada Alif Lam Syamsiah. Okay. Ya. Tengok tak? Nampak tak kat sini perbezaan dia? Alif Lam Qomariyah dekat atas lam ini ada tanda mati dan Alif Lam Syamsiah atas dia tadi tanda mati. Dan huruf ketiga ada tanda sabtu. Okey, huruf ketiga ada tanda sabtu dekat sini. Okey, jadi itu adalah Alif Lam Syamsiah dan sini ada Alif Lam Qomariyah. Okey, baca sekali lagi ayat ni. Allazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah. Sama. Masya Allah, mantap. Okay. Kita masuk kepada ayat kelima, tuan-puan. Masya Allah. Okay, perhatikan pada perkataan Alif Lam Syamsiah dekat sini Ar-Rahman. Nampak tak? Walaupun ada Alif Lam dekat sini tapi kita tak bunyikan pun Alif Lam tersebut. Kita terus masukkan huruf ini, huruf Zal ini, masukkan terus ke dalam huruf Ra. Waqalu takhadar Ar-Rahman walada. Macam tu cara baca dia. Okay, boleh setakat ni tuan-puan? Baik, alhamdulillah, mantap. Okay. Kita teruskan tuan-tuan. Beberapa ayat lagi. Ayat yang keenam. Walaqad katabna fizzabur. Sama-sama. Walaqad katabna fizzabur. Okay, lagi. Walaqad katabna fizzabur. Okey, baik, insyaAllah. Huruf Alif Lam Syamsiah dalam ayat ini ialah Fizzabur. Sama juga, kamu terus masuk dalam
perkataan ataupun huruf yang ketiga dalam perkataan asal. Okey. Ayat yang ketujuh, tuan-puan. Atuh likuna bima fa'alas sufaha'u minna. Sama-sama. Okay, baik, tuan-puan, sekali lagi. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna. Sama-sama. Masya-Allah, mantap. Okay. Jadi perkataan alif lam syamsiah dalam ayat ini adalah pada perkataan as-sufaha. Okey, cuba ulang sama-sama dengan saya, tuan-puan. Fa'ala sufaha. Okey, baik. Allah tabarakallah. Okey. Baik, next kita sambung pada ayat yang ke-8. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sama-sama. Inna syirka la zulmun 'adzim. Okey, baik. Sekali lagi, tuan-puan. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sama-sama. Inna syirka la zulmun 'adzim. Okey, perhatikan tuan-tuan dalam perkataan asyirka, kita tak sebut dia innal syirka. Ah, nampak? Kita tak sebut dia innal syirka, tetapi disebabkan oleh dia adalah perkataan huruf alif. Ya. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sama-sama. Inna syirka la zulmun 'adzim. Baik, masya-Allah, mantap. Okey, next ayat yang ke-9. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Sama-sama. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Sekali lagi, tuan-puan. Ala ya'lamu man khalaqa هو اللطيف الخبير كما ولا يعلم اللطيف الخبير ما شاء الله mantap tuan-tuan perhatikan perkataan al-latif itu apa alif lam syamsiah jadi kita terus masukkan wa huwa al-latiful khabir. Perkataan seterusnya, tuan-tuan. Lepas daripada al-latif, nampak tak? Al-khabir. Dekat atas huruf lam ini ada tanda mati. Jadi itu adalah alif lam qomariyah. Bacaannya latiful khabir. Bacaan lam dengan jelas. Okey, sebelum tu, tuan-tuan. Boleh bezakan antara alif lam syamsiah dengan alif lam qomariyah tak? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. So, boleh baca tak alif lam qomariyah dengan alif lam syamsiah kalau jumpa selepas ni? Boleh. InsyaAllah. Okay. Baik. So, kita cuba praktikkan, tuan-tuan, dekat dalam Al-Quran, insyaAllah. Surah An-Nazi'at, surah yang ke-78, tak ada saya. Okay. Muka surat yang ke-583. 583, tuan-tuan. Okay. Surah An-Nazi'at, surah yang ke-79. Okay, 79. Surah yang 583. Okay, kita try baca surah ini, insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, saya baca dulu tuan buat ikut eh. Wan nasiati qafqa. Wan nasiati gharqa. Masya-Allah, mantap. Okey. Jadi perkataan ataupun alif lam syamsiah pada perkataan nun ini tuan-tuan ya. Wan nazi'at. Okey, next ayat kedua tuan-tuan. Boleh tak cuba bacakan kepada saya ayat kedua ni? Wan nazi'at. Masya-Allah, mantap. Okay. Mantap. Okey. Sebelum tu tuan-tuan, boleh tak kalau saya nak minta seorang-seorang baca? Ha, boleh tak? Okey. First sekali, Tuan Zabidi boleh tak tolong bacakan kepada saya ayat yang kedua ni Tuan Zabidi? Macam mana? Boleh tak tolong bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasitati nasqa. Masya-Allah, mantap Tuan Zabidi. Okey, terima kasih Tuan Zabidi. Okay, next, Puan Faridah boleh tak tolong bacakan kepada saya ayat kedua? Tak nampak ayat dia. Tak nampak. Okey, tak apa, tak apa. Kita move kepada Daniel ya. Daniel Zainuddin. Okey. Ah, saya. Zainuddin. Okey, cuba baca ayat yang kedua. Wan nasiqati nasqa. Okey, baik. Alhamdulillah. Dua baca sekali lagi tuan-tuan. Tuan. Tiga sekali. Wan sinqatin nasqa. Okey baik tuan pada tuan Daniel eh. Okey, saya minta maaf kalau saya tegur okay, tetapi apa tu untuk ayat kedua ni dah mantap dah tuan baca tadi tu. Cumanya pada wanashitati ti yang ti tadi tu okey dia tak boleh panjang tuan eh. Tak boleh panjang. Okey, cara baca dia lah. Wan nasyitati nasta. Ha, nampak tak? Kita terus sambung pada perkataan yang kedua tu. Okay, boleh, boleh tak Tuan Daniel? Boleh. Okey, cuba try baca sekali lagi. Wan nasyitati nasta. Masya Allah, better daripada yang pertama. Alhamdulillah. Okey, better. Okey, macam mana Puan Faridah? Boleh tak? Cuba baca ayat yang kedua. Okey, terkeluar eh. Terkeluar, okay, tak apa. Ada satu lagi ni, guest saya tak tahu apa, siapa nama dia. Yang live ni, okey, tak apalah. Okey, macam mana Puan Faridah? Boleh tak baca ayat yang kedua tu? Puan kena kebawahkan sikit yang rekaman. Puan boleh nampak. Cuba, tak nampak ayat dia tu. Ada gambar. Sekarang turunkan tuan. Kena buka Quran sendiri. Okay, tak apa, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah kalau tak nampak, tak apa. Okay, so kita akan terus pada ayat yang ketiga insyaAllah. Okay, alright. Ayat yang ketiga tuan-puan. Wassabihati sabha. Sama-sama. Wassabihati sabha. Sekali lagi tuan-puan. Wassabihati sabha. Wassabihati Wasabihat. Masya-Allah, mantap. Okey. Kawan-kawan tengok pada perkataan wasabihat, alif lam syamsiah dia ialah pada perkataan wasabihat dekat sini, okey. Jadi bacaan dia adalah wasabihat, okey. Bukan walsabihat. Itu adalah bacaan yang salah. Okey, bacaan yang betul ialah wasabihat. Okey, baik kawan-kawan. Ayat yang keempat, fasabiqati sabqa. Sama-sama. Fasabiqati sabqa. Sekali lagi, fasabiqati sabqa. Sama-sama. Fasabiqati sabqa. Okey, baik. Masya Allah, mantap. Okey. Ayat yang keempat ni, tuan-puan. Pada perkataan fasabiqat, itu adalah alif lam syamsiyah. Okey. Alright. Pada ayat yang kelima ni, tuan-puan, ada alif lam qamariyah. Okey, boleh tak kita test seorang-seorang tolong baca
kepada Tuan Zabidi, boleh tak tolong bacakan ayat yang kelima ni? Falmudabbirati amra. Masya-Allah, mantap. Okey, Tuan Zabidi cuba baca sekali lagi. Falmudabbirati amra. Masya-Allah, mantap. Betul sangat-sangat bacaan tu. Alhamdulillah. Okey. Alright, next Tuan Daniel yang tadi tu. Boleh tak tolong bacakan? Okey, boleh tak tolong bacakan ayat yang kelima tu? Falmudabbiratil amra. Okey, boleh tak bacakan sekali lagi kepada saya? Falmudabbiratil amra. Baik, alhamdulillah. Falmudabbirati amra. Okey, falmudabbirati amra. Okey. Alright. Itu adalah alif lam qamariyah. Masya-Allah, mantap. Okey. Alif lam qamariyah. Okey. So, kita akan terus kepada ayat yang ke-6. Okey, kalau ada siapa-siapa nak baca boleh tolong angkat tangan. Okey, saya cakap saya nak baca ustaz. Okey. Kita akan terus kepada ayat ke-6 dahulu. Okey. Yauma tarjufur rajifah. Sama-sama. Yauma tarjufur rajifah. Sekali lagi. Yauma tarjufur rajifah. Sama-sama. Yauma tarjufur rajifah. Baik, masya Allah. Mantap, tuan-tuan. Nampak tak? Pada perkataan ar-rajifah, itu adalah alif lam syafiyah. Dan kita kena terus masukkan perkataan sebelum ini ke dalam huruf yang ketiga ini. Okay? Alright. Ayat yang ketujuh. Okey, ayat yang ketujuh ni saya nak minta kita baca seorang-seorang insya-Allah. Okey. Cuba tolong bacakan kepada saya Tuan Zabidi ayat yang ketujuh ini. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, saya try baca dahulu, nanti kita akan dengar seorang-seorang eh. Ayat yang ketujuh, bacaan dia ialah tatba'uharrifah. Okey, macam tu ya, sekali lagi saya baca tatba'uharrifah. Okey, boleh eh. Okey, cuba Tuan Zabidi tolong bacakan kepada saya ayat yang ketujuh. Tatba'uharrifah. Masya Allah, mantap. Okey, cuba bacakan sekali lagi kepada saya. Tatba'uharrifah. Masya Allah, mantap. Okey, terima kasih Tuan Zabidi. Okey, Tuan Daniel pula, boleh tak tolong bacakan kepada saya ayat yang ketujuh? Boleh. Tatba'uharrifah. Okey, baik. Boleh tak bacakan sekali lagi kepada saya? Tatba'uharrifah. Okey, baik. Dekat sini. Tatba'uha. Macam tu. Okey. Bacaan ialah tatba'uharrifah. Okey, cuba Tuan Daniel bacakan sekali lagi untuk saya. Tatba'uharrifah. Okey. Cuba Tuan Daniel ikut saya. Tatba'uha. Cuba cakap kepada saya. Tatba'uha. Okey, baik. Tuan Daniel tengah tengok yang dekat skrin kita ataupun baca mushaf? Buka kitab. Okey. Oh, tengah tengok dekat kita punya skrin eh? Alright. Okey, dekat sini tuan Daniel. Ha. Ada perkataan ha dekat sini. Okey, boleh nampak tak perkataan ha di sini? Betul. Okey. So bacaan dia lah. Tatba'uha. Okey, cuba ikut saya. Tatba'uha. Tatba'uha. Harradifah.
Masya Allah. Cuba baca sekali kepada saya. Tatba'u haradifah. Masya Allah. Mantap pun Daniel. Masya Allah. Okey. Dalam tu bacaan dia iaitu Tatba'u haradifah. Okey, baik. Saya baca semua sama-sama ikut. Okey. Tatba'u haradifah. Sama-sama. Tatba'u haradifah. Baik, Masya Allah, mantap. Okay. Jadi, tuan-puan, dekat dalam ayat ini ada satu alif lam syamsiah yang mana bila mana berjumpa dengan alif lam syamsiah ini, kita tak boleh baca lam ini ataupun kita tak boleh jelaskan lam ini. Kerana apa? Kerana alif lam ini adalah alif. Kita kena masukkan terus huruf ini ataupun baris ini ke dalam yang ketiga. Okay. Jadi, bacaan dia ialah Tat-ba'u-har-ra-di. Betul, ya? Baik, mantap, mantap. Alhamdulillah. Jadi kita baca insyaAllah. Qulubun yawma idzin wajifah. Sama-sama. Qulubun yawma idzin wajifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Sama. Masya Allah, mantap. Sebab dekat dalam ni ada beberapa hukum tajwid yang kita masih lagi belum belajar. Kita akan terus saja, kita tak akan suruh baca seorang-seorang lah. Baik, next. Absaruha khashi'ah. Sama-sama. Absaruha khashi'ah. Masya Allah, mantap. Okay, next. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Sama-sama. Okey, baik. Tuan-tuan, saya akan pecahkan ayat ini kepada dua bahagian. Iaitu yang ini yang pertama, ini yang pertama dan yang ini kedua. Okey. So kita baca dahulu perkataan bahagian pertama. Yaquluna inna. Yaquluna a'inna. Sama-sama. Yaquluna a'inna. Masya Allah. Okay. Bahagian kedua. Lamarduduna fil hafirah. Sama-sama. Lamarduduna fil hafirah. Masya Allah, mantap. Okay. Jadi kita try baca daripada awal. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Masya Allah, mantap. Okey. Tunggu perasaan dekat sini, ini adalah alif lam qomariyah. Sebab tu kita baca dia fil hafirah. Kita jelaskan huruf lam tersebut. Okey, next. Kita baca ayat ke-11. A'idhaman nakhirah. Sama. A'idhaman nakhirah. Masya Allah, mantap. Okay, sekali lagi. A'izakunna'izaman nakhirat. Masya Allah, mantap. Okay. Next, ayat yang ke-12. Qalu tilka idha karratun khasirah. Sama-sama.
Masya-Allah, mantap. Okay, kita baca sekali lagi. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Baik, next. Kita move terus kepada ayat ke-13. Fa innama hiya zajratun wahidah. Sama-sama. Fa inna ma hiya zajratun wahidah. Masya-Allah, mantap. Okey, ayat yang ke-14 ini ada huruf ataupun perkataan yang kita belajar tadi tu. Okay, so saya nak minta siapa-siapa yang volunteer untuk baca ayat yang ke-14 ini. Ada tak siapa-siapa yang nak baca kan? Pada saya. Hum bisahirah. Ah, Masya Allah. Dah betul dah tu. Okay, tapi saya tak tahu siapa yang baca tu. Okay. Saya pilihlah seorang eh. Siapa ni? CID. Ada nama pula dekat sini eh. Maaf lah eh. Okay, takpelah. Saya minta Tuan Zabidi boleh tak tolong bacakan ayat ke-14? Okay, sila. Faizahum bisahirah. Masya Allah, mantap Tuan Zabidi. Terima kasih. Okay, Tuan Daniel boleh tak tolong bacakan? Ha, boleh. Sila. Faiza hum bisahirah. Masya Allah. Okay, cuba baca sekali lagi kepada saya. Faiza hum bisahirah. Oh, okey, baik. Alhamdulillah. Okey, baik itu bisahirah. Masya-Allah, mantap betul. Mantap Tuan Daniel. Okey. Next, ada siapa-siapa yang nak baca kepada saya? Saya. Okey, silakan. Faizahum bisahirah. Okey. Masya-Allah, mantap. Okey, sekali lagi. Faizahum bisahirah. Masya Allah, mantap. Puan Faridah ke tu? Saya, saya. Masya Allah, mantap Puan Faridah. Okay. Okay. Ada siapa-siapa lagi nak baca ayat tu? Okay, saya baca, Ustaz. Okay, sila Puan. Faizahum bisahirah. Masya Allah, mantap. Okey, sekali lagi Puan. Faizahum bisahirah. Masya Allah. Okey, bukan setakat tepat bacaannya, suara pun semuanya sedap-sedap. Alhamdulillah. Okey, insya Allah. Alright, jom kita baca ayat terakhir untuk malam ni insya Allah. Okey, ayat yang ke-15. Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa. Masya-Allah, alhamdulillah. Sekali lagi. Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa. Baik, tuan-tuan, alhamdulillah. Okey. Sebelum kita tamatkan, ada satu perkara yang saya nak sebutkan dekat sini, iaitu pada huruf ta dekat sini tuan-tuan eh. Pada huruf ta kita kena keluarkan lidah. Okey. Hadithu. Okey. Hadithu macam tu. Okey. Kita keluarkan lidah. Kita punya sekali lagi ini. Hal ataka hadithu Musa. Sama.
Baik tuan puan, alhamdulillah. Okey, dengan bacaan ayat yang ke-15 tadi tu, maka kita sampai ke penghujung kelas pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua kerana sama-sama dengan saya pada malam ini kita belajar pada malam ini, iaitu Alif Lam Qomariyah yang pertama dan juga yang kedua Alif Lam Syamsiah. Harap ya tuan-tuan kita dapat tambah ilmu kita pada malam ini dan juga ilmu kita pada malam ini dengan pembacaan Al-Quran kita, insyaAllah. Okay. So tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana bersama-sama dengan saya pada malam ini, dan saya minta maaf kalau ada silap dan salah dan kurang terkasar bahasa dan sebagainya. Saya mohon maaf. InsyaAllah tuan-tuan, harap-harapnya kita akan berjumpa lagi selepas ini kalau ada rezeki, insyaAllah. Jadi kita akan tutup dengan bacaan doa, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmatan. Sina alimna mimma jahilna wa rizqna tilawatahu alayhi wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Baik tuan-tuan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan saya di hujung ini, mungkin ada yang baru-baru masuk semua tu, dan insyaAllah tuan-tuan, kalau ada rezeki nanti kita akan berjumpa lagi, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum.